Halo Mas Ipece di rumah, ketemu lagi bersama kita di program terbaru yaitu Lokak Lemak. Berdasarkan hasil pantauan tim Lokak Lemak, kita sudah menemukan suspek, yaitu ibu ini menjual makanan yang ada di kawasan Jakabaring Sport City. Dan Mister, mungkin gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tempat ibunya dan jangan kemana-mana, tetap di Lokak Lemak. Kita sudah menemukan suspek yang bernama Mbak Eta. Sejak kapan Ibu berjual makanan ini, Bu? Udah hampir 4 tahun. Udah hampir 4 tahun. Lumayan lama juga ya, Bu. Jadi, Ibu menggunakan gear 125 udah sejak kapan, Bu? Beralih ke gear baru. Nah, kan kita kan tarik lobat nih. Iya. Gitu, kayaknya lebih enak juga pakainya. Berarti untuk beraktivitas sehari-hari ketika ibu membawa gerobak ini menggunakan gear 125 itu sendiri. Itu motor ibu, Bu, ya? Oh iya. Boleh kita ke situ, Bu? Jadi ini adalah Yamaha Gear 125 milik ibu, ya? Mantan, ya? Enggak, udah beberapa hari ini memantau keseharian ibu juga. Jadi ibu berkesempatan untuk mendapatkan total uang 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Akan tetapi, ibu harus mengikuti challenge dari kami, yaitu berbelanja dalam waktu 5 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia banget, makasih. Siap, Bu, ya? Baik, Bu. Kita bakalan ketemu besok, ya? Dan sampai bertemu besok, Bu. Untuk para pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap saksikan Lokak Lemak. Nah, Mbak Eta ini seorang pedagang yang menjual makanan. Dan Mbak Eta ini sudah memiliki keluarga, dan Mbak Eta sudah memiliki 3 orang anak. Apakah Mbak Eta berhasil untuk menyelesaikan misi kali ini? Tetap bersama kami di Lokak Lemak. Oke, Mas Cipice, sekarang kita sudah di lokasi yang mana Mbak Eta bakalan menyelesaikan challenge selama 5 menit. Sudah siap, Mbak Eta? Siap. Baik, jika Mbak Eta udah siap, mari kita hitung waktunya dengan 3, 2, 1. Ayo, Mbak Eta!
Terima kasih untuk acara Lokal Lemak di Diamond Supermarket Soma. Terima kasih untuk Yamaha Tamrin Group. Semoga kedepannya bisa semakin sukses. Terima kasih. Halo, nama saya Eta. Saya baru beralih menggunakan Yamaha Gear ini selama 1 bulan ini. Dan itu sangat membantu di pekerjaan saya. Ya, saya berjualan dan mengantar anak sekolah. Karena Yamaha Gear ini enak sekali dipakainya. Harapan saya semoga program Lokal Lemak ini terus berjalan. Dan terima kasih banyak buat Yamaha Tamrin, Yamaha semakin di depan. Apa, coklat apa, Pak? Oke, Mas Bicek, selesai sudah episode kali ini yang mana Ibu ini sudah menyelesaikan challenge hari ini. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa.